kebakaran ada 20 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk berupaya terus memadamkan api yang hingga saat ini masih terus berkobar. Terima kasih, Bongga. Pemotor penyeberangan Lestari Maju yang kandas di Sulawesi Selatan dimakan. Isak tangis kedua orang tua dan keluarga korban mengiringi proses pemakaman. Sebenarnya siapa kelompok yang bertanggung jawab karena ledakan bom di Pasuruan, Jawa? Debbie Hasanuddin diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Usai pemeriksaan, Debbie Hasanuddin menyatakan tidak mengetahui perihal perubahan anggaran untuk proyek Bakamla. Debbie Hasanuddin dipanggil KPK